Halo guys. Di sini saya baru saja membeli satu alat lagi. Alat flash programmer. Ini adalah STC auto programmer USB TTL. Jadi alat alat ini digunakan untuk memprogram khususnya untuk IC STC. IC produk dari STC. Nah, di dalam pakai pembeliannya ini yang pertama yaitu dapat alat alatnya ini USB TTL. Dan selanjutnya di sini juga dapat kabel jumper. Untuk kabel jumper-nya ini panjangnya adalah saya ukur dulu. Nah, oke. Okay. Di sini panjangnya totalnya 20,8 20,8 cm. Tidak terlalu panjang. Kalau menurut saya tidak terlalu panjang. Ini panjangnya 20,8 cm. Untuk... Untuk alat ini di depan di sini ada tulisannya, di belakang kosong. Di sini STC Auto Programmer USB TTL. Ini ada gambar petunjuk untuk jalur pin yang ada di sini. Ini jalur-jalur pinnya di sini totalnya ada 10 pin. Untuk yang pertama, di sini ada angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, untuk mengetahui mana saja pin-pinnya ini. Nah, di sini tidak ada tulisannya. Di sini sebenarnya petunjuknya sudah cukup jelas. Namun untuk yang belum memahami, di sini juga terkadang kurang begitu jelas. Namun untuk yang sudah paham, di sini petunjuknya ini sudah sangat jelas sekali. Nah, gimana? Jelasnya ini gimana? Nah, ini saya jelaskan di sini ada putih, tanda putih tebal. Ini artinya adalah lubang atau lekukan atau tonjolan, bisa diartikan seperti itu. Nah, di sini untuk yang bertanda putih yang paling mirip adalah di sini. Nah, ternyata di sini ada sebuah lubang yang menandakan bahwa di sini Misalnya di sini ada soketnya, soketnya yang yang atas di sini ada tonjolan. Jadi karena ada tonjolan maka di sini ada lubang sehingga soketnya bisa masuk. Sebentar saya ambilkan contoh untuk soket yang 10 pin. Nah, untuk soket 10 pin contohnya seperti ini. Nah ini dia soket 10 pin, di sini ada tonjolan Ini bisa dimasukkan di sini Oke seperti ini Jadi ini pas sebagai penanda Ataupun sebagai pengunci Nah jadi seperti ini Nah selanjutnya untuk Pin 1 dan pin 2 Ini untuk perhitungannya seperti ini Jadi di skemanya itu tadi sudah dijelaskan gambarnya pin 1 ada di sini. Nah ini dia 1 yang di dekat lubang di sini ini dekat lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di samping kanan kiri di sini juga ada lubangnya. Dan selanjutnya bila tutupnya ini dibuka. Nah oke okay, di sini ada port USB. Di sini bisa masuk ke komputer ataupun ke OTG juga bisa. Selanjutnya di di tengah di sini ada lampu, ada lubang. Lubang di sini adalah tempat untuk lampu LED. Nah, di dalamnya di sini ada lampu LED yang akan menyala ketika ini ditancapkan ke komputer. Nah, jika terjadi sebuah proses, maka di sini ada lampu LED yang menyala, kedip-kedip seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya, guys. Ini alatnya sangat simpel sekali, sangat mungil namun memiliki fitur yang lumayan oke. Okay. Ini dikhususkan untuk melakukan flash programmer untuk IC STC. Ini bisa untuk IC IAP ataupun IC STC karena STC sendiri juga mengeluarkan IC yang awalannya IAP. Bisa untuk IC mulai STC 8 sampai STC 12, juga bisa STC 15 juga bisa. Untuk semua jenis STC. Ini karena diperuntukkan untuk IC STC. Oke guys, bila informasi ini bermanfaat, silakan klik tanda jempol ke atas, klik suka. Untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channel Bcom Lodeya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Bcom Lodeya Blitar. Sekian, terima kasih. Thank you, thank you.